Volkswagen company ni adalah satu-satunya company yang cukup kuat di Jerman ataupun company saya boleh bagi nama company induk di Jerman yang mana di bawahnya banyak brand-brand yang luxury seperti Audi, Porsche, Volkswagen, Lamborghini, Bentley dan Bugatti dan ada beberapa yang saya tak sebut lagi. Cuma hari ini saya pick up ataupun saya pilih Porsche sebab semua orang tahu saya memang obses kepada Porsche. Okey, sedikit sejarah ringkas tentang Porsche ni. Porsche ni diasaskan pada tahun 1931. Okey, sebenarnya nama Porsche itu adalah nama individu yang menubuhkan Porsche ini dan nama sebenar dia adalah Ferdinand Porsche. Jadi kalau kita ikut usia brand tersebut ataupun brand Porsche ini di muka bumi ini dah hampir ataupun dah genap 89 tahun dia bertapak dan sehingga kini brand ini masih lagi kuat dan masih lagi strong. Okey, itu untuk sedikit untuk Porsche. Okey, ada orang sebut Porsche, ada orang sebut Porsche, ada orang sebut Porsche. Okey. Terpulang pronunciation dia macam kita orang Melayu, saya sebut Porsche lah. Walaupun siapa nak komen, nak kecam ke, just okay. Jadi, jom kita borak pasal kereta ni ataupun kita belik kereta ni ataupun kita cerita pasal kereta ni, apa yang bagusnya sangat Porsche ni dan adakah dia betul-betul strong yang bernaung di bawah Volkswagen tu sendiri. Itu adalah parent company dia ataupun mak bapak dia yang menjaga semua brand termasuklah Porsche sendiri ni hari. Cut. Untuk Porsche ni, brand dia ataupun ikon dia adalah 911 ataupun Carrera. Dia bukanlah Cayman, bukan Cayenne, bukan Panamera. Itu bukan ikon untuk Porsche. Untuk Porsche sebenarnya simbolik dia adalah yang saya bawa hari ni ataupun yang belakang saya ni. Dia simbolik dia Carrera ataupun 911. Untuk yang dah biasa main Porsche ni, dia orang tak akan sebut Carrera, dia orang akan sebut 911. Mana yang entry level tu dia akan cakap, okay, kita akan bawa Porsche Carrera. Sebenarnya bukan Carrera. Untuk oldtimer yang dah biasa dengan Porsche, dia akan sebut Porsche 911. Cuma yang dengan saya ni 911, 992. Yang paling latest dalam Porsche ataupun kod chassis yang baru disebut 992. Tapi sama ada kita nak sebut 992 ataupun kita nak sebut 911. Tapi biasanya orang yang dah master pasal Porsche ni, dia akan sebut 911, 992. Cuma yang dengan saya ni, bukan cumalah. Yang ada dengan saya ni, dia adalah 911 4S 992 yang paling latest ni. Untuk model yang 992 ni, dia dah buat design baru. Dia panggil light bar belakang ni straight. Itu sebenarnya adalah kill point ataupun itulah kill design dia berbanding dengan setiap angle yang ada pada 4S ni. Sebab untuk trademark 992 ni, dia dah main lampu dan diikuti juga dengan design Panamera, model-model Porsche yang lain. Dan untuk pengetahuan semua, untuk model 992 ataupun 911, dua-dualah kod dia yang sama, dia punya body lebih wide. Saya tak ingat specific size dia wide tu berapa, tapi dia lebih lebar ke belakang. Dia lebih belakang, dia lebih kembang. Kalau kita tengok, dia seolah-olah macam ada shoulder dekat belakang, kan? Kalau berbanding dengan design dia di depan. Dan straight line ni ataupun straight dalam Porsche, dia panggil light bar. Straight light bar ni dan ada signature 911 Carrera 4S. Kan? 4S ni maksudnya all-wheel drive. Kan? Kalau nak semua nak kenal, saya share sikit tentang apa kod Carrera ni sebab ataupun 911 punya kod, banyak yang confuse. Apa sahaja rupa dia sama, ada S, ada 4S, ada Carrera saja, ada turbo S, ada GT3. Dan sebenarnya secara asasnya body dia kelihatan lebih sama, kan? Berbanding, cuma yang bezanya adalah engine dan sistem driving dia. Contoh kalau 4 tu maksud dia 4 wheel drive ataupun all wheel drive. Dalam Audi, memandangkan dia orang ni adik-beradik company, dia panggil 4 wheel tu untuk Quattro. Dalam VW dia panggil 4 wheel tu adalah 4 motion. Cuma dalam Carrera dia panggil 4 ataupun 4S. Okey, dia kalau kita tengok exhaust pipe dia lebih besar, lebih wide berbanding dengan model yang sebelum ni, dan dia tambah lagi satu single light kat sini ataupun brake light dia kat sini single apa ni satu. Dia tribute to F1 braking light. Ini dia punya rupa belakang dan sebenarnya spoiler ni kita boleh control dari belakang dan dia boleh naik. And depend on speed ataupun kita nak naikkan secara manual. Untuk font, untuk 911 punya font, dia dah upgrade kepada baru punya font style. Dia lebih kepada macam ni. Kalau kita tengok previous model, dia lebih
kalau dalam komputer tu dia panggil Comic Sans ke apa, saya tak ingat, tapi dia macam tulisan marker pen lah. Ni dia dah macam digital sikit. Dan font standard dia Carrera ni masih maintain. Okay, masih maintain. Jadi kalau kita tengok Carrera ni ataupun 911 ni, dia lebih cantik dilihat dari belakang berbanding dengan depan, sebab dia punya design daripada zaman 964 ke 92, banyak series saya kira daripada 964. Rupa dia sama, dia evergreen, tetap rupa kodok, dan bukanlah design dia dibuat untuk kegemaran budak-budak ataupun kanak-kanak. Design dia terkenal dengan design otai, ataupun saya boleh klasifikasikan evergreen design, dia punya design. Okay? Okay, cukup. Dia carbon forged. Dia study tu. Ini page kereta, maknanya dia tak ada specific host. Macam Top Gear? Okay, Top Gear ada juga. Ha, jadi plan dia macam tu lah. Dia beri nama sebenarnya Sek Colombo. Jadi kita tengok daripada design depan untuk 911 ni, dia tetap sama, cuma dia dah main dia punya interior dalam. Lampu dia lebih high tech dan lebih cantik. So kalau daripada jauh tu, kita boleh kenal, okay, 911 datang. Okay, dia panggil kat sini Bosch LED Matrix System. Digunakan sama teknologi dalam Audi juga, dan di-share juga dengan Porsche ni. Okay, depan dia masih kelihatan sama, dan cuma ada trim black dekat sini, dan plate number straight, logo macam biasa, masih sama macam sebelum ni. Dan dia punya hood depan ni, dia dah buat flat, jadi nampak macam ada tak kena. Dia tak ikut dengan design lampu yang dah sedia ada. Okay, dia macam mana pun 911 ni tetap dia punya isi minyak dekat belah depan, dekat belah depan sini kan. Okay, untuk pengetahuan semua, okay, sejak daripada zaman PDK tersebut, new gearbox tu, side mirror dia dah ikut ataupun letak pada pintu. Okay, kalau sebelum ni model 2008 ke bawah, side mirror dia terletak dengan dekat pillar ni, dia punya side mirror. Cuma model yang start daripada PDK punya era sampai sekarang ni, side mirror dia dah letak dekat body macam ni. Okay, dan dia punya shape still sama, dan cuma dia punya tombol pintu ataupun handle untuk pintu ni, dia dah buat new style, dia dah terkeluar. Kalau kita tengok Lambo Huracan pun, once kita unlock kereta tu, dia punya handle pintu ni akan terbuka gini lah. So dia lebih friendly dan lebih senang untuk kita gunakan. Okay, cuma model 4S ni, dia datang, dia ada sekali spec option, ada yang ada ceramic dan ada yang tak ada ceramic. Cuma yang depan saya ni datang dengan ceramic brake. Dan ceramic brake ni, untuk pengetahuan semua, dalam Porsche optional dia, kita kena tambah lagi £20,000. So kalilah £20,000 tu basic price, then boleh nego. £20,000 kena lebih tambah lebih kurang RM80,000 Malaysia untuk option. Dan ada juga 4S yang tak ada ceramic brake. Ceramic ni ada bagus dia, ada tak bagus dia. Kalau kita pakai, bagus dia, kita punya braking tu lebih sedap lah. Kalau kita race tu, kita tiba emergency brake, ataupun kita punya braking style tu lebih confident berbanding dengan bukan ceramic. Tak baik dia kalau jahanam, kalau rosak, nak beli ceramic brake ni, harga dia memang menyeramkan. Jangan tengok kamera kan? Oh, jangan tengok kamera. Yang nak full time ke apa kan. Porsche keluarkan kalau yang macam tu, itu lama sikit, dia setiap ada 4 biji ni. Okay, kita tengok jantung kereta ni ataupun engine kereta ni. So nak buka dia punya engine belakang ni, kena daripada dalam. Okay, ni satu saya nak komplain sikit dekat Porsche. Dia masih plastik, plastik style. Okay, Porsche memang suka sorok dia punya enjin. Kalau kita tengok model sebelum ni pun, susah nak tengok enjin dia yang betul-betul. Sekalipun model Cayman tu, model yang langsung tak nampak enjin, tapi kita tengok model 911 ni, saya tak boleh nak cerita apa, cuma dia nampak macam turbine kat sini, ada kipas dan ada satu signature 3 liter S. Dan untuk pengetahuan semua,
4S ni CC dia twin turbo flat 6. Okey, 450 horsepower. Kalau kita kira dia punya top speed sampai 306 km/h. Dan 0 to 60 mile per hour dia dalam 3.6 saat. Tapi kena ingat, dengan berat 1.5 tan, Porsche dekat mana-mana dalam dunia ni pun, dia memang track king. Kita jangan ukur dia 0 to 100 km/h. Kita ukur dia dalam track. Sebab Porsche memang cukup champion dalam track. That's why saya suka, dan dia buat kereta pun horsepower dia berbaloi dengan kapasiti kereta dia yang ada. Dia takkan push sampai gila-gila, melainkan dia buat 918 hybrid. Tapi itu hybrid tetap kita tak cuba lah, yang sudah tiga kategori hypercar. Cuma untuk 4S, horsepower dia standard 450 horsepower, 0 to 60 mile per hour dia pun still laju, ban tak boleh beat yang kereta yang lain. Tapi untuk best cornering, untuk dalam track, dia memang champion. Itu untuk Porsche new engine. Untuk 992, dia dah start new engine 3 liter. Sebab teknologi zaman sekarang ni dalam automotif, semua CC tu dikompreskan. Elok juga, sebab Rotec kat Malaysia ni harga semua merepek-repek. Cuma ni dia buat plastik lah. Ni pun new style, dia macam ada grill dan new lampu lah. Dan kalau kita tengok logo Porsche, dia pun dia dah 3D. Dia dah start 3D style.